Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam suara penggembalaan. Kali ini ada di tempat yang pertama, ada 14 pemberhentian di mana Kristus diadili. Dan ini tempat ketika Pilatus menjatuhkan hukuman karena Tuhan Yesus Kristus yang di mahkota Hidupi di cambuk. Ini adalah tempat yang pertama ya dari 14 itu. Saudara, kita ingat akan pengorbanannya. Tidak ada seorang pribadi yang mau merelakan dirinya berkorban bagi umat manusia, penjahat, pesina, pejudi, apapun juga. Tuhan kiranya mengingatkan kepada kita pengorbanan ini supaya kita tidak sia-sia untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, ini kita merasakan makna, merasakan suasana bagaimana ketika Yesus Kristus disalib dan dijatuhkan hukuman. Seharusnya kita lah yang menanggung hukuman itu. Seharusnya kita lah yang terbuang dan masuk ke dalam penghakiman di neraka. Tapi Tuhan Yesus Kristus menggantikan dirinya untuk kita semuanya. Demikian kita bisa menghargai bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan. Tidak lagi menjadi pelaku sandungan, tetapi menjadi saksi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Amin.